Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebagaimana tema yang diajukan tadi tentang menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jadi Tetangga itu adalah orang yang hidup di sekitar kita, maka menjalin silaturahim dan menjaga hubungan baik dengan tetangga itu kunci kehidupan harmonis. Jadi, rumah yang luas atau sempit itu bergantung juga dengan tetangga yang baik. Jadi, walaupun rumahnya bagus, luas, cantik, megah, tetapi... Tidak bagus sama tetangga, maka terasalah alam itu sempit. Kalau rumah itu kecil, tetapi tetangganya kompak, bahkan halaman tetangga itu tadi bisa kita pakai. Contoh waktu-waktu pesta, kan begitu. Jadi kalau seandainya tetangga itu tadi parah, masuk sedikit saja kita atau anak kita diusirnya, begitu. Maka menjaga hubungan baik dan tetangga ini sebagaimana yang dikatakan adalah kunci kehidupan yang harmonis. Mereka bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Menjalin hubungan baik dengan tetangga merupakan salah satu ajaran agama kita yang sangat ditekankan. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Muslim serta kitab hadis Imam Ahmad bin Hambal yang bunyi hadisnya Mangka na wal yaumil akhir falyukrim jarahu ditegaskan di sini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaklah memuliakan tetangganya jadi dikatakan dia betul imannya kepada Allah betul imannya kepada hari akhirat muliakan tetangga tetangga ini dibagi tiga. Ada modelnya itu tiga hak untuk dirinya. Ada yang cuma dua hak, ada yang cuma satu hak. Kalau yang tiga hak itu dia Islam, dia tetangga, dia juga hubungan saudara dengan kita, saudara kandung kita, sepupu kita. Ini tiga hak, karena ada tiga hak: hak saudara, hak tetangga, hak Islam. Sementara yang dua hak tadi adalah... Dia Islam, dia tetangga, maka muliakan hak Islamnya, muliakan hak tetangganya. Ada yang satu hak, yaitu dia hanya tetangga, dia tidak Islam, dia tidak saudara, tetap muliakan mereka. Karena bahkan Rasulullah mewanti-wanti tentang tetangga ini, Rasulullah berpikir, "Apakah tetangga ini akan mendapatkan warisan? Begitulah gambaran harusnya dekat dengan tetangga itu." Tapi... Kita tengok zaman sekarang, karena dengan kemajuan zaman, manusia itu jangankan dengan tetangga, dengan keluarganya saja, bahkan orang yang di sampingnya, suami, istri, anak, akhirnya mereka itu seperti berpisah, berpisah dengan kesibukan masing-masing. Seperti itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga, memiliki banyak manfaat, pertama menciptakan lingkungan yang harmonis dan nyaman. Tetangga yang saling menghormati dan tolong-menolong akan menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan menyenangkan untuk ditinggali. Ada apa namanya, tetangga yang sakit dikunjungi, ada kebakaran dibantu untuk memadamkan api, ada yang perlu dibantu, dibantu. Ini selanjutnya kedua, meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas, terkadang dengan tetangga. Lebih dekat lagi kita ketimbang saudara-saudara mungkin jauh. Jadi, kalau tetangga ini, dia yang lebih tahu kondisi kita. Makanya, digambarkan tetangga ini seperti saudara yang dekat, saling membantu dan berbagi dengan tetangga. Kalau bulan puasa itu, ada kita buat bukaan lebih, kasihkan sama tetangga, dapat memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai manfaatnya adalah nomor tiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ibadah bertetangga sesuai dengan tuntunan, itu nilainya ibadah. Menjalin silaturahim dan menjaga hubungan baik dengan tetangga, termasuk kategori amal soleh yang mendapatkan penilaian yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjalin silaturahim dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Pertama, menyapa tersenyum kepada tetangga ketika bertemu. Menyapa dan tersenyum ini kayaknya di zaman sekarang itu suatu yang mahal. Contoh, ada mode tetangga itu lalu lalang saja, tak peduli. Tersenyum ini bukan bermodal tetapi ini akan memunculkan nuansa hati yang tentram antara tetangga dengan tetangga. Makanya, kalau ditengok prinsip orang-orang Jepang itu, kalau ditengok sekarang suka tersenyum. Tidak disyaratkan tersenyum itu harus bahagia dulu, harus banyak uang dulu, harus sehat badan dulu. Tersenyumlah karena tersenyum ini menular. Kalau seandainya dia mudah tersenyum, dia akan dapatkan senyuman lagi. Kalau senyumannya menghina ini tidak baik. Senyum yang isinya adalah pembulian ini juga tidak baik. Tapi yang dimaksud senyum ini senyum yang datang dari kebaikan hati seperti itu. Hal ini menunjukkan keramahan dan rasa hormat kepada mereka dengan menyapa dan tersenyum. Seperti memanggil kalau seandainya dia pangkat orang tua, Bu, Pak, Nek uh, itu kalau seandainya kita suka. Kalau ada tiga orang, dua orang ini nggak ada menyapa, satu orangnya suka menyapa. Kalau kita punya suatu katakan kelebihan harta, kita kalau mau memberi, kalau kita mau memberi satu dari tiga ini pasti kita suka yang suka yang menyapa ini mengasihi. Kalau yang apa ini ah siapa dia? Selanjutnya yang kita dapat lakukan untuk menjalin silaturahim dan Menjaga hubungan baik dengan tetangga nomor dua, menawarkan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Kita dapat membantu tetangga yang sedang sakit, kesusahan, atau membutuhkan bantuan lainnya. Kita cerita memang di dalam ayat ada istilahnya zawil kurba, keluarga yang terdekat. Tapi tetangga itu jangan lupa juga dalam pandangan kita untuk memberi mereka zakat kalau mereka susah. Dengan begitu, akan ada rasa saling menghargai. Selanjutnya, nomor tiga, menjaga sikap dan perilaku. Kita harus membatasi diri, kita harus menjaga sikap dan perilaku agar tidak mengganggu tetangga. Ini membunyikan musik sehingga mengganggu tetangga, waktu-waktu ibadah juga mereka. Ya, udah, itu lagi. Bayangkan kalau mereka sakit, jaga sikap dan perilaku. Semua ada batasannya. Kalau ibarat akuarium itu tempat ikan, kalau seandainya ikan itu melompat dari luar akuarium, maka dia akan mati karena bukan alamnya, karena melampaui batas. Nah, manusia ketika dia melampaui batas, muncul egosentris dalam diri dia, merasa dirinya yang paling baik, ini tidak baik bagi manusia ibarat ikan yang keluar dari akuarium tadi atau kolam itu sehingga tidak membaikkan dirinya. Selanjutnya, nomor empat, ya, menghormati perbedaan. Tetangga itu berbeda, seleranya berbeda. Asal muasal tumbuh kembang kehidupan awal-awalnya itu juga berbeda. Setiap orang memiliki perbedaan dan kita harus menghormati perbedaan tersebut. Memang Allah Ta'ala ciptakan perbedaan itu untuk menunjukkan Allah Ta'ala itu maha kaya. Terakhir, menyelenggarakan kegiatan bersama. Kalau ada kegiatan, acara-acara yang seperti kerja bakti, arisan, pengajian yang melibatkan antar tetangga, maka ikuti. Kalau macam kita di sini, ada wirid-wirid Yasin, ikuti. Karena itu adalah dimensi untuk menyatukan hubungan kedekatan, kiranya kita ciptakan itu semua supaya lingkungan harmonis dan nyaman terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya begitu Pak Putra, semoga ada manfaatnya bagi diri saya dan untuk para pendengar Radio Suara Batu Bara FM 89.3 di mana saja berada. Semoga Allah jadikan tetangga kita itu gambaran surga kita di akhirat karena kenyamanan yang terjadi dalam kehidupan bertetangga Mudah-mudahan nyaman juga kita dengan gambaran berbuat kebaikan dan memuliakan mereka. Di dunia ini bernilai buahnya di, di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Begitu juga dengan saya. Ada. Masya Allah. Oh ya yeah, Pak Nasir, ya yeah, Pak Nasir di 50, silakan. Hmm, iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya. Yeah, yeah. Bagaimana menghadapi tetangga yang disapa malah cemberut? Iya, yeah. iya <laughs> yeah, uh. banyak banyak. Begini orang yang punya penyakit hati, Pak Nasir, itu akan menanggapi apapun perbuatan baik dari orang lain pasti buruk. Jadi dia suuzon duluan. Apa ini disapa? Pasti ada maunya, pasti ada ininya. Manusianya itu kan ada nilai apa namanya itu? pertahanan diri. Maksudnya dia menganggap asal ada orang berbuat baik sama dirinya, ini ada apa ini? Sehingga uh, akhirnya dia bersangka buruk, uh, uh, jadi boleh jadi dia itu cemberut. Pemicunya ini mungkin gambaran masalah pribadi dia. Terakhirnya, dia tidak bisa mengontrol, lalu ditimpakannya sama orang. Uh, jadi begini, kita itu belajar berbesar hati. Kalau ada mendapati tetangga yang muda cemberut itu, kalau kokoh jiwa kita, sapa aja lagi. Tapi kalau nggak ada, ya buat batasan saja. Berarti manusia ini tak suka dibaiki seperti itu. Karena kan, sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwasanya perbedaan itu pun terjadi, cara penyikapannya pun terjadi. Uh, kalau kita pribadi saya pribadi ketika disapa ya walaupun kita nggak enak-enak kali gitu kan uh, tetap ya dijawab juga gitu kan sebetulnya mungkin begini pemicu masalah yang terjadi itu bukan dalam sapaan itu mungkin ada sebelum-sebelumnya ada hak dia yang terambil kita atau ada kecemburuan sosial dia kepada kita atau ada kelimpahan rezeki kepada kita sehingga muncul dalam hati itu ketidaksukaan. Jadi kan ibarat kalau hukum sebab akibat begini. Mungkin ada sikap kita yang sebagaimana saya gambarkan tadi seperti membunyikan musik itu akhirnya menyakiti dia. Kita berbuat rama gitu ini, ini gambaran bukan Pak Nasir ini ya bukan Pak Nasir ini gambaran jadi pemicunya itu boleh jadi ada sebelumnya tapi sebagaimana yang saya katakan tadi kalau mendapati tetangga seperti itu ya sudah kembali kepada kebesaran jiwa kita kita kan mau beramal ibadah nih nyapa tetangga ya kan berbuat kebaikan kalau dia tak terima yang rugi siapa dia bukan kita. Kita tetap dinilai ibadah karena kita. Iya, jangan disarati ibadah itu diterima orang, dinilai orang. Pokoknya yang menilai Allah. Seperti kalau kita bersedekah. Perkara orang itu bersyukur, tidak bersyukur, itu urusan dia. Urusan kita beribadah kepada Allah. Maka, menghadapi tetangga seperti itu, mesti belajar ilmu sabar, mesti belajar ilmu cuek seperti itu. <laughs> Insya Allah. Apa itu? Oh, nggak apa-apa, kalau bisa dijawab, dijawab. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Atau putih. Oh iya, atau putih. <laughs> Oh habis habis sholat nggak zikir, ya nggak apa-apa. Tapi nggak dapat tambahan amalan. Iya, kalau kalau sholat itu kan ketentuan rukunnya sudah ada tiga belas. Yang tiga belas itu dibuat maka sah sholatnya. Kalau zikiran maksudnya adalah tasbihan di dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ini pun kalau tak dibuat tidak batal karena ini sunat. Iya, cuman ibaratnya orang bekerja lebih hasilnya lebih. Aa, kalau habis sholat dia nggak zikir, ya rugi siapa? Allah tidak perlu dengan amalan kita. Kita yang perlu dengan kasih sayang Allah. Makin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupan kita, kontennya lebih banyak. Seperti itu, Atuk Putih. <laughs> Iya, yeah. iya, yeah, Ibu El. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim, Bu El. Kalau dia nggak mau mencakati kita, ya, yeah, belajar ilmu cuek, ya udah, nggak mau ya sudah gitu. Ya, eh, ada lagi. Kan memang ada prinsip tetangga yang kita jumpai seperti itu. Iya. Tinggal lagi manusia yang baik itu bukan membalas perbuatan buruk dengan sama buruknya. Jadi kita, hmm, kalau dia nggak mau mencakapi, coba cari momen yang membuat kita bisa bicara sama dia. Tidak disyaratkan dia yang bicara duluan. Boleh jadi kita. Zaman sekarang ini kan Manusia kan banyak berjaga-jaga tadi, takutnya salah cakap, salah perkataan. Pokoknya sama tetangga itu, kalau diundangnya datang, kalau sakit dijenguk, kan begitu. Kalau pas hari raya, saling kunjung-mengunjung. Kalau nggak mau disapa ya senyum aja, begitu. Hmm. Tinggal lagi bawa sikap saja. Pokoknya dalam hati kita, tidak ada unsur mau menjatuhkan, menjelekkan, seperti itu. Iya. Oh, silakan, silakan. Waalaikumsalam <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Bang Idil Soma. Iya, Masya Allah. Iya, iya. Kalau sholat, itu kan ibadah sendiri. Maksudnya, ya sholat itu kan pembatal sholat itu kan mubtilatus sholat kan udah dibahas dalam pikir. Kalau dalam sholat itu tidur dia langsung sungkur seperti tidur biasa ya batal. Ini kan waktu khutbah. Jadi enggak enggak batal sholatnya. Cuma kalau dia tidur yang kalau di dalam pikir itu ibaratnya maaf pantat duduknya itu terangkat. Artinya dalam tanda kutip kan biasa tuh dengar khutbah Jumat tuh duduk-duduk gitu, lalu terangkat. Nah, itu tidurnya pembatal wudhu, wudhunya batal, kan gitu. Iya nyenyak kali, sehingga ah, sampai keluar pula nya ya kan. <laughs> iya, jadi begini. Walaupun sejenuh apapun mendengar khutbah itu, paksakan diri, ibaratnya untuk menikmati. Ah, kadangkala sesuatu yang dijanjikan baik itu membosankan. Iya, di akhirat itu loh. Ah, ah, seperti itu. Jadi, apa namanya, sholatnya nggak batal. Solatnya ah, sholatnya nggak batal. Itu khutbahnya yang khawatir saya. Dengan batalnya wudhu, tidur nyenyak tadi yang terangkat. Maaf pantatnya tadi. Maka itu yang membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu, dia sholat. Sholatnya nggak sah. Begitu. iya, iya. 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 Iyalah rugi. kadang kala akan begini. Orang yang mengerti sesuatu itu bernilai akan memperjuangkannya. Jadi kalau dianggapnya ah, apanya ini yang didengar ini. Cerita-cerita akhirat mau mati aja ini. kan gitu. Uh -uh. Padahal kalau kita pandang orang yang orientasinya akhirat. Akhirat itu yang diutamakan. Sebagaimana orang yang mengejar dunia. Dia sampai lupa makan, lupa istirahat. Gara-gara uh, ingin mencari rupiah, uh, seperti itu. <guluh> oh iya, Pak Sapri mane Iya iya. Sapi? Iya iya iya. Iya. Ini hat. Iya. Ini orang susah diberi hidayah ini. Dan panggilan azan itu sehari lima kali. Memanggil untuk menghadap Allah. Jadi ada di dalam kitab Mu'izzatul Mu'minin. Itu dikatakan bahwasanya La salata li jaril masjid illa pil masjid. Tidak sempurna solat, tidak sempurna solat jiran masjid kecuali di masjid. Jadi walaupun dia bukan menyuruh tidak berjamaah ya, Tapi masjid itulah sebagai kondisi dia untuk oh, salat lima waktu. Kalau salat sunat baik di rumah. Kan begitu. Tapi kembali juga ya. Saya juga nggak bisa menghukumkan secara apa gitu. Mungkin eh, mungkin saja apa dia sakit. Kalau dia sakit ya kondisi mau berjamaah di masjid susah. Ini sehatnya dia kan gitu. Berarti hatinya yang sakit. Kalau hatinya sakit, boleh jadi dengan pengurus. Begitu. Atau dia tempo hari mencalon, mau jadi pengurus. Rupanya nggak tembus. Sakit hati dia, nggak datang ke masjid. Begitu. Atau tak ada keuntungan dia di masjid itu. Karena kalau ada keuntungan, rajin dia. Seperti keuntungan dunia atau akhirat. Seperti itu. Iya. Memang perkara ibadah kembali kepada Allah. Kalau di dalam mazhab syafi'i, hukum solat berjamaah itu sunat mu'akad. Uh, hukumnya sunat mu'akad. Artinya walaupun apa. Kan ditekankan Rasulullah tapi tidak wajib. Ya, Cuma kalau pendapat yang lain ada mengatakan fardhu uh, fardu kifayah seperti Imam Nawawi. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu wajib wajib jadi pendapat berbeda. Jadi kalau berjamaah yang wajib itu sholatnya. Aa, kalau dia nggak sholat, berarti dia berdosa kepada Allah, dosa besar. Kalau berjamaah ini anjurannya kan memang ada hadis, tapi hadis itu dibahas tentang oh, ada orang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kau dengar panggilan itu, maka datangi walau karena hafuan, walaupun merangka nah, tentang besarnya fadilah. Ada jamaah itu nilainya 27 derajat, 25 derajat. Tapi manusia ini kan begini. Mungkin kesibukan dia dengan sok sibuk waktu yang tidak menentu kan gitu. Akhirnya dengan untuk berjamaah itu sulit. Udah itu lagi sebagaimana yang saya katakan pemicunya tadi. Boleh jadi ada masalah dengan orang-orang pengurus masjid. Seperti itu. Iya. Hmm. Oh iya yeah, iya, yeah. iya <laughs> yeah, iya, yeah. oke okay, oke okay, oke, okay. insyaallah. Mungkin hari Rabu saja lah ya, karena Selasa besok saya mengajar khawatir uh, via interaktifnya nggak kedengaran, karena saya belum beli radio yang bisa dibawa ke sana kemari. Ini masih di rumah. Iya. Iya. <laughs> iya. Semoga Allah Ta'ala menyayangi Pak Putra dan para pendengar radio suara Batu Bara FM 89.3. Di mana saja berada. Semoga Allah menjadikan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini dinilai baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.